guys, selamat menonton HSNCTV. Sebelum jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru dikemas kini mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. Hai guys, berita panas hari ini, individu disuntik Sinovac akan dilayan seperti mereka yang tidak divaksinasi. Versi awal artikel ini menyatakan penerima vaksin Sinovac tidak boleh memasuki England. Laporan ini telah diperbetulkan dan kesilapan amat dikesali. Peraturan perjalanan yang dikeluarkan oleh United Kingdom semalam mungkin menjadikan perjalanan bagi penerima Sinovac ke England lebih sukar. Di bawah peraturan baru, mulai 4 Oktober pelawat yang menerima vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna atau Janssen akan dikenakan peraturan perjalanan yang lebih longgar. Di bawah peraturan baru ini, mereka yang menerima vaksin yang disenaraikan tidak perlu mengambil ujian COVID-19 sebelum berlepas. Bagaimanapun, mereka mesti menempah, membayar dan mengambil ujian COVID-19 pada atau sebelum hari kedua setelah tiba di England. Mereka juga mesti melengkapkan borang pelepasan penumpang pada bila-bila masa dalam tempoh 48 jam sebelum tiba. Selain itu, mereka juga tidak perlu menjalani kuarantin. Laman web kerajaan UK di mana peraturan itu diterbitkan tidak menyebut mengenai Sinovac, yang bermaksud ia tidak memenuhi syarat untuk peraturan yang lebih longgar. Sebaliknya, penerima Sinovac mesti mematuhi peraturan seperti pelawat yang tidak divaksinasi. Ini termasuk mengambil ujian COVID-19 sebelum berlepas 3 hari sebelum bertolak ke England. Mereka juga mesti dikuarantin selama 10 hari semasa tiba di England. Pada masa ini, 46% rakyat Malaysia yang divaksinasi telah menerima vaksin Sinovac yang telah diluluskan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Tidak jelas apakah peraturan baru ini juga terpakai untuk perjalanan ke Scotland, Wales dan Islands Utara yang memiliki garis panduan tersendiri. Laman web kerajaan UK belum mengemaskini garisan panduan bagi ketiga-tiga negara ini untuk memasukkan peraturan baru seperti yang terpakai di England. Rakyat di negara ini nilai sendiri. Suara rakyat, suara keramat. Sekian dari HSNCTV. Terkini dan sensasi.